Halo, selamat malam, salam sejahtera kepada anda semua. Sekali lagi bersama saya FH dalam rancangan acara lagu FH Cinema Pagi Kita. Seperti biasa, seperti malam sebelum ini, minggu lepas, kita akan menyiarkan carta lagu FH Cinema 10 lagu yang bergigit-gigit di dalam carta ini di minggu ke-16, minggu hari raya. FH dan kru penerbitan di FH Production sedang berhad mengucapkan selamat hari raya, maaf jari dan batin kepada anda semua pendengar-pendengar serta lagu FH Cinema, dan kita harap raya tahun ini sangat bermakna untuk semua, lebih bermakna daripada tahun-tahun sebelumnya, kan? Dan kita akan umumkan carta lagu, keputusan carta lagu 10 buah lagu yang telah pun kita dapati keputusan dia pada hari kemarin, Jumat, di mana kita telah menutup undian seawal mungkin yang hari 4 hari, sebab kita ada masalah teknikal berkenaan dengan pengundian. Dan untuk kemakluman semua, okay, mungkin kita akan ada dua penyingkiran pada malam ini. Aduh, kan, siapakah lagu dan apakah lagu yang akan tersingkir pada malam ini? Aduh. Penyingkiran ini adalah penyingkiran selepas lagu-lagu ini tidak mempunyai sebarang undian selama 5 dan 6 kali, kan? Bukan berturut-turut tetapi bersambung-sambung. Jadi kepada kawan-kawan yang masih lagi berada dalam ruangan di luar sana itu, yang ingin menyertai carta lagu ini, kita akan terus menerima lagu anda. Dan kita akan ada cara lain untuk menyiarkan lagu ini pada masa akan datang, selepas daripada laman web penstriman Asia FH Cinema sudah siap pada pertengahan bulan 5 ini. Baik, saya akan terus umumkan lagu yang menduduki tangga ke-10 ada mana tidak mempunyai sebarang undian, yaitu lagu ini, Awo Simbar Tupusnu daripada Soy Di Bangkok.
Itu dia tadi lagu yang dipopularkan oleh Sodi Bangkong Au Simbar Tupusnu. Baik, berkongsi mata dengan Soedi tadi yang tidak mempunyai tidak mempunyai undian juga kan. Rina Sipul Yano Sosongulun. Oh.
Itu udah jadi lagu yang dipilihkan oleh ya, Riana Sipul, Iyano Sosonglun. Oke, dan seterusnya kita akan terus putarkan lagu yang tidak menduduki tangga ke-8, tidak menduduki tangga ke-9, tidak menduduki tangga ke-10, tetapi berkongsi mata dengan Soidi dan juga Riana, yaitu Werika, Rasa Hati. Tidak mempunyai sebarang undian, kosong undian. Mari kita dengar. Itu dah tadi lagu yang menduduki tangga ke-8, 9 dan ke-10. Kosong batal yang kosong. Oke, dan seterusnya saya akan terus putarkan lagu yang juga tidak mempunyai sebarang undian pada malam ini, yaitu minggu ini, yaitu lagu ini Ketumbar Zaino Dogo daripada Edward Kubo. Mari kita dengar. Tutunan nopo nuko sikaan pinin tutunan mogo vita
pigginavan kada dito no da ohimo iti pigginavan ko ti hombusogi giso. Ponut piu kusan, pigin nawaan mogo bit pisasawan. Kada dito noda uzado iti, pisasawan ko ti hombusogi giso. Itu dah tadi lagu yang dipopularkan oleh Edward Kubert dengan lagunya Katumba Zaino Dogo. Lagu yang berkongsi kusung mata daripada Amerika, Riana Sipol dan juga Soedi Bangkok. Di antara empat lagu ini, siapakah lagu yang bakal tersingkir pada malam ini? Ayah.
Ada dua lagu yang Barkar Sensikir, sama ada Saudi, Verika, Edward ataupun Riana kan. Oke, seterusnya saya akan terus putarkan lagu yang menduduki tangga ke-6 dengan 6 undian JJ Julika, no titiuku. Dia
Itu dah tadi lagu yang mendeki tangga ke tangga ke 6 pada malam ini dan minggu ke 16 ini. Dan seterusnya saya akan terputarkan lagu yang mendoki tangga ke 5 minggu ini mendapat 10 undian. James Aloh dengan lagunya Suzy. Angus kaswa bonditi naka ayat ipingaske sino kita no puri mananke kisomisara bangkit mau boros popo lombus ditis wanggina waktu orosian okut osin dua langka tu Suzy opus oku dia. Datu mimparan mupus dia mumbal oku dan papa girat di batas tu nak remo dari lagu yang menduki tangga ke 5 mendapat 10 undian daripada James Aloh
bertajuk Suzy. Dan seterusnya saya akan terus putarkan lagu ini, lagu yang juga mendapat 10 undian di tangga keempat, Fedilis Mulondai Pitong Kiadan.
Itu dah tadi lagu yang mendaki tangga keempat, Fidelis Melondoy dengan lagunya Pitong Kiadan Timpuri. Nah, kita ada tiga lagi buah lagu yang masih lagi belum kita ketahui dia punya kedudukan. Jika sekiranya minggu lepas Arif Alexon mengungguli carta dan minggu lepas beliau telah mendapat 4 bintang. 4 bintang maksudnya 4 kali juara. Dan untuk memastikan lagu ini terus layak ke final, lagu ini mestilah ada 5 kali juara ataupun 5 bintang dan seterusnya. Kita akan terus melayakkan ataupun kita akan terus masukkan dia dalam calon finalis FH Cinema punya carta lagu. Adakah beliau dapat mengungguli carta ini minggu ini untuk membolehkan beliau ke final? Itu kita akan maklumkan kepada anda sebentar lagi. Sebab apa? Ada Alex dan ada juga Otto yang bergigit-gigit untuk menggigit kedudukan dan merampas kedudukan Alex. Tidak, Arif. Okay, saya akan terus putarkan lagu yang menduduki tangga ketiga dengan mendapat 20 undian. Lagu ini Nuno Nakasala daripada Alex Adam mendapat 20 undian di tangga ketiga minggu ini. Semoga manusia
itu dari lagu yang menduduki tangga ketiga, Arif Alexson. Alex Adam. Macam tersasul-sasul pula saya punya apa nih, dia punya perkataan. Dia hampir-hampir sama pada orang punya perkataan punya ini. Ini kan Arif sama si Alex Adam. Sio, janganlah marah. Oke, seterusnya saya akan terus putarkan lagu ini. Lagu ini ada dua lagu lagi di hadapan. Dengan kita tidak tahu lagu ini adalah lagu yang menjorai ataupun tidak. Saya akan terus mainkan lagu ini, dan selepas itu saya akan kasih dengar kamu orang di penghujung siapakah dan apakah berapakah undian lagu diorang kon. Oke, Miss Waino di Rolanto daripada Otto Kadapagia. Tempo.
Dan seterusnya lagu ini Ralan Kepesen daripada Arif Alexo. Jadi apakah lagu yang telah menduduki tangga pertama kali ini kan? Jadi gitu. Sebelum saya umumkan keputusan untuk minggu ini, saya akan terus putarkan lagu yang bakal masuk di dalam carta lagu ini, yaitu lagu ini. Ada Keberiga daripada Hani alias Katun, dan seterusnya lagu ini kan. Om Punayoko daripada John di Minggu. Ada dua lagu yang telah pun dimasukkan, Hani Katun dengan lagunya Kada Keberiga dan juga John di Minggu. Om Punoy, Om Punayoko. Kau
Jadi itu dia tadi lagu, dua lagu yang telah pun dimasukkan Om Ponayoko daripada John Dimingkui dan juga lagu daripada Hani alias Katun Kada Kaberiga akan menggantikan dua lagu yang bakal disingkirkan pada malam ini. Ha, siapakah dua lagu antara empat lagu yang tercorot pada malam ini? Adakah Edward Kubot? Adakah Verika? Adakah Soidi Bangkong ataupun Riana Sipul? Sebab lagu-lagu ini tidak mempunyai undian pada minggu ini. Ya, macam mana itu? Manakah itu? Dan saya akan terus putarkan lagu ini. Lagu ini sebelum saya kasih tahu kamu orang siapakah, apakah ataupun siapakah punya lagu yang tersingkir pada malam ini, saya akan terus mainkan lagu ini yang menjadi juara pada malam ini, malam hari raya ini kan. Tahniah untuk lagu ini. Arif Halikson yang bertajuk Ralan Kepoisian dengan mendapat 40 undian pada malam ini, minggu ini. Dan Otto Kada Bogia dengan lagunya Miss Wanya di Ralan Toh mendapat 30 undian. Tahniah untuk lagu Ralan Kepoisian. Terima kasih dan tahniah juga kepada semua pengundi-pengundi lagu ini karena telah pun berjaya mengundi lagu ini sehingga ke final kan. Ha, jadi bermaksud dengan kemenangan, dengan kejuaraan pada minggu ini, Arif dengan lagunya Ralan Kepoisian telah menjuarai carta 5 kali dan sekaligus terus ke final. Jadi ini bermakna ada satu lagu yang akan disingkirkan daripada lagu-lagu terbawa tadi. Dan selepas daripada lagu Arif ini telah dikeluarkan dalam carta, maka ada satu kekosongan. Ha, jadi itu dari lagu daripada Om Punoku John Dimingkui dengan lagu Kada Kaberiga daripada Hani Katun dimasukkan. Jadi siapakah lagu ataupun apakah lagu yang bakal disingkirkan pada malam ini? Lagu yang bakal tersingkir pada malam ini adalah lagu daripada Soidi Bangkong, Au Osimbar Tupusnu. Lagu ini telah pun 6 kali tidak mempunyai undian. Jadi ini bermakna lagu ini terus sekaligus tersingkirkan. Nah, jadi kita minta maaf atas pengundi-pengundinya kan, karena lagu ini tersingkir. Dan kepada lagu-lagu yang telah pun berada dalam carta dan masih lagi berada dalam carta ini, terima kasih kepada anda semua. Terima kasih kepada pengundi-pengundi yang mengundi lagu-lagu ini. Dan pastikan lagu anda adalah lagu yang pertama pada minggu hadapan. Dan untuk makluman semua, bermula pada bulan Jun nanti kita akan membuat satu kejutan, membuat satu kaedah lain untuk penyiaran kita, di mana semua lagu-lagu yang berentap dalam carta lagu ini kita akan undi di dalam laman web penstriman live streaming FHM Cinema. Dan semua lagu-lagu tersebut akan diundi di situ dan sekaligus kita boleh nampak undian setiap minggu. Ha, jadi gitulah dari tadi keputusan-keputusan. Dan kepada kawan-kawan yang ingin ataupun berminat untuk menyertai program ini nanti, sebab kita akan terus masukkan dalam carta lagu ini di dalam website baru, kita akan masukkan semua, tidak ada lagi yang bilang yang pencalonan-pencalonan.
Jadi kita akan terus kasih tengok ataupun kasih dengar ataupun kasih tahu kamu orang undian pada penghujung nanti ataupun pada setiap Sabtu seperti ini. Jadi itu dan tadi tahniah kepada Arif Alexon telah menjuarai carta lagu ini, dan kepada lagu yang tersingkir coba lagi tahun depan, dan kepada lagu yang dimasukkan bah kasih up undian kamu orang, termasuk juga lagu-lagu yang masih lagi berada dalam carta lagu ini kasih up lagu kamu orang kan. Jadi sampai kita berjumpa lagi pada minggu depan pada jam yang sama. Semoga kita ceria-ceria selalu. Terima kasih daripada kami kru penerbitan FH Productions dan Berhad, FH Cinema, FH Media, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bye-bye.